shout sebab kalau berdua dia kena nyanyi. So dia mengaku dia solo malam ni. Okey, kepada anda yang masih belum idea, tak tahu nak makan apa, sebenarnya banyak gila makanan kat sini. Kalau boleh sebutkan, kita ada nasi ayam, kita ada sate, ada pelbagai ikan bakar, kita ada juga seasoning. Semalam kawan B ada makan mi apa ketam kawin udang nama dia. Ada juga yang makan seasoning dan juga Burger Planet. Abang botak kita dekat sana. Okay, so untuk lagu yang kedua, sebelum Bi nak panggil, tak tahu nak panggil siapa dia, kita nak panggil Adik Iman lah. Lepas ni Bi nak panggil Adik Iman untuk menghiburkan anda. Bi nak nyanyi lagu, apa itu? Abang tu nak nyanyi? Tak ada masalah. Sekejap lagi kita akan panggil dia juga. Kita open, siapa nak nyanyi malam ni boleh menyanyi, tak ada masalah. Kita tak ada kenakan bayaran apa-apa pun. Okay, Bi nak nyanyi lagu Wani Hasrita. Orang yang dah sikirkan Bi di akan see your voice Malaysia 2018 dulu. So, terima lah. Benar boleh. Sama-sama boleh nyanyi bersama-sama. Terima kasih. Alah lupa pakai sikit. Bi nak di-share lah, Bi sebuah kan. Pada semalam, so ni hari kedua selepas kita PKP.
So macam Bik cakap tadi, bolehkah kalau Bina jumpa adik Nurul Ipan? Adik kita ada single dan ada nice report yang bertajuk. Pernah jawab apa sayang? Madam, ha, adik Nurul Iman, kalau boleh tengok dekat YouTube, tajuk Nurul Iman kan, guna nama Nurul Iman kan, tajuk lagu Padam. So Bik suka kalau nampak macam orang yang minat sama industri music ni, kita suka nak suruh dia menyanyi, kita nak kenalkan dia pada semua orang sebab dia baru berusia berapa tahun Iman? 13 tahun. Haa, perempuan you all, perempuan dah menyanyi, dah ada single dah. Haa ni, Mami Bik ni, perempuan, dia buat apa ni masih nasyid lagi kan? Masih masuk nasyid-nasyid je. Okay, boleh Iman? So pada malam ni Iman akan menyampaikan beberapa buah lagu. Boleh Iman? Boleh ya, bersama dengan Plus Minus Buskers. Okay, bolehlah kalau kata nak follow dia punya YouTube channel. Apa Iman? Semua boleh subscribe channel Iman, Nurul Iman, dan subscribe channel Asam Garam. Dengan tu Asam Garam dan Nurul Iman punya YouTube. Jangan lupa subscribe. Okay. So kepada anda semua, macam Bik katakan tadi, kalau kata anda ingin buat sumbangan kepada kami, bolehlah berbuat demikian di kaunter pembayaran. Ataupun Bik sekejap lagi akan pergi dari meja ke meja. Kalau kata anda nak menyumbang, bolehlah masukkan di dalam tabung yang dibawa nanti. Jangan terkejut, Bik datang dekat meja. Kita tak ada perasaan. Tapi kalau sekiranya anda ingin menyumbang, dipersilakan. Terima kasih diucapkan. Okay, bersama dengan adik Nurul Iman. Okay, terimalah lagu yang pertama dari Iman, Bela Tiba. Thank you.
kasi... Okay. Prima lang lagu yang kedua dari Iman. Lagu Pergi Saja. Sebab ramai yang baru jumpa sampai ke Bedah Selera Mami.
So for those yang baru sampai, Bi nak kenalkan ni Aziz Nurul Iman, artis di bawah rakaman, syarikat rakaman Nash Record. Betul? Betul. So promote diri sikit. Okay. Semua boleh subscribe channel Iman, Nurul Iman dan Asam Bergaram. Dan boleh follow IG Iman, Nurul Iman underscore official. Dengar tu. So zaman sekarang memang semua ada handphone kan? So cepat-cepat pergi buka YouTube, pergi type Asam Bergaram ni abang ni. Oh, kau main Asam Bergaram abang depan ni, ha? So boleh subscribe channel abang kita Asam Bergaram dan Nurul Iman YouTube, betul eh? Subscribe. Nanti abang Asam Bergaram mesti akan upload eh abang? Dekat YouTube channel kan? So jangan lupa like, share dan subscribe Asam Bergaram dan support single Iman yang bertajuk Padang. Betul, itu paling penting. Belanja sikit. Sikit je. Tuhan tolonglah, jawab semua tanya. Kuatkan aku yang kering air mata. Wih, terima kasih. Meremak bulu-bulu Mami B. Lagi tu memang best. Okay, mungkin apa dia tadi? Adik Iman ni biasa di Bukit Bintang sebenarnya dengan abang Bob Setuhan Baskers kan? So dia famous, sangat-sangat famous. So yang belum mengenali boleh follow YouTube tadi tu dulu Iman eh? Iman, mungkin boleh makan minum dulu, nanti sekejap lagi boleh nyanyi lagi tak? Boleh kan? Dia boleh minum aja kata boleh. Okay, terima kasih Iman. Terima kasih. So kalau kamera tu pergi dekat you all, senyum-senyum lah, say hi-hi lah sikit dekat kamera tu. Ajak lah kawan-kawan sedara mara family datang kat sini ramai-ramai. Memang makanan sedap-sedap. Nanti sekejap-sekejap lagi Bi nak panggil Bella pula. Sekejap-sekejap lagi biar dia baru sampai lagi kan. Baru je nak relax. So Bi akan menghiburkan anda pada malam ni. Ya, ada siapa yang baru saja tiba, kita ada Bella Suara Viral dekat sini. Bella Suara Viral 2020 dekat sebelah kiri Bini bersama kita pada malam ni. Dia kawan baik Bini sebenarnya. So jangan lupa vote Suara Viral Bella. Kita bersama dengan Apit kelas Maya. Selamat datang Nadia dan Amir. Bersama kita juga Tantau Apit. Alhamdulillah ramai yang datang support pada malam ini. Okey, kita bersama dengan Apit. Kita punya gitaris pun boleh menyanyi juga. Sebab siapa yang nak menyanyi nanti boleh datang kepada Bi. Okey, boleh request maju. This one. Waktu pertama
rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geluranya hati ini terkusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini duduk untukmu. Terima lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanya yang setia tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hati. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Cantik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun cerita. Rasa ini tak tertahan. Makasih nih. Hati ini hadir untukmu. Cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Tulus padamu. Wow, ni lagu untuk siapa? Okey, anda bersama kami dengan Plus Minus Maskers hingga jam 12 malam. Okey, sebelum Bi panggil lah Bella Binat sampaikan sebuah lagu daripada Rock Idol Bi. Kak Ella. Ella. Siapa minat Ella dekat sini? Siapa suka Ella dekat sini? Bi nak tunjukkan lagu ni khas untuk anda semua yang suka dengan Ella. Lagu yang bertajuk Tinggal Tanda Tanya. Selamat datang kepada anda semua yang baru saja tiba di Medan Semleret, Mamin Jalan Kebun Insya Allah. Semua makanan dia sedap-sedap berlaku. Sebab semalam Bi dah berada di sini bersama dengan kawan-kawan Bi. Hari ini Bi panggil lagi kuncu-kuncu Bi untuk bersama dengan Bi dan Plus Minus. Okey, memeriahkan lagi malam kita di Medan Semleret, Mamin ni. So, terima kasih untuk anda. Tinggal yang terlalu
pula. Pada anda yang mengikuti Astro kan, minggu depan hari Rabu, konsert kelima Suara Viral. Tak tahulah lagu apa Bella kena nyanyi. Subi nak jemput Bella untuk bersama dengan Plus Minus Vasquez. Bella ni dia punya suara ada mirip-mirip Datuk Seri Siti Nurhaliza sikit. So sebab tu Bina ajak dia nyanyi lagu Anak Sopan, Anak Siapa ni. Yang penting goes. Inilah dia Bella Suara Viral. Mungkin ada yang tengok Astro, mesti ramai ada Astro kan. Bella Suara Viral. So jangan lupa untuk vote Bella, betul? Vote 10 terus, 10 terus untuk Bella. Betul? Setiap hari boleh vote eh? Setiap hari boleh vote dekat apa dia punya link Bella? Dekat Astro Gopak. Astro Gopak punya website lah. Okay, so ada nama Bella, B-E-L-L-A. Korang boleh klik sana 10 kali untuk Bella. Kita vote untuk Bella lah. Jadi peserta paling wow dekat Suara Viral 2020. So anda bertuah malam ni untuk nyanyi untuk dengar Bella menyanyi live depan anda semua. Selalu atas stage kita tengok depan TV. Hari ni kita tengok depan-depan Bella. Okay, so bersama dengan Bella, Bella Suara Viral. Cantik molek orangnya, comel daripada Terengganu. Putih. Jangan lupa untuk vote Bella Suara Viral eh. Minta tolong sangat vote Best Friend Bini Bella Suara Viral. Vote 10 setiap hari. Vote 10 untuk Bella Suara Viral. Minggu depan hari Rabu pukul 9 malam korang boleh tengok konsert Suara Viral pada jam 9 malam di Astro Prima. 105 HD, 125 tak HD. Adik tu boleh tak hafal. Adik, nak lagu apa? Nanti Mami Bin nyanyikan lagu Mengantuk, mengantuk, nak tidur mana? Mengantuk, mengantuk, tolonglah sayang. Nak lagu tu ke? Tak nak juga? Bina nyanyi lagu apa? Ayahku kahwin lagi. Tak ada lagi tergurau-gurau je. Agak kita eh. Gurau-gurau je. Berani dekat saya datang dulu dekat abang tau. Gitu. Okay, bersama kami dia Plus Minus Vasquez. Kita ada khas undangan Bella yang penting host. Yes, Bella akan menghiburkan anda dengan beberapa buah lagu. Okay, kepada anda yang nak menyumbangkan sumbangan kepada kami, kami ada sediakan tabung kasih sayang kerindu dan damah nama dia dekat depan bini dan dekat kaunter pembayaran. Bini juga akan pergi kepada anda. Gitu. Okay, bersama dengan Bella Suara Viral. Okay, baiklah. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Sambil-sambil anda menjamu selera, terimalah persembahan dari saya dua buah lagu. Baiklah, untuk lagu yang pertama, lagu Rancak Caca. Cuba yang caca malam ni, Bina lagu yang terima. Thank you.
yang lebih sikit. Tak ada lah, kita suka-suka. Jadi bila kita suka, kita boleh je free je pun. Alhamdulillah. Terima kasih, that's why I love you. Okay, bersama dengan Bella lagi. Okay, kali ni lagu yang slow sikit. Tapi salah satu lagu favorite Bella. Terimalah untuk anda semua dari hati. Wow.
untuk konsert yang kelima. Jadi macam itulah. Lagu apa Bella konsert kelima kalau boleh reviewkan hari ini? Okey, untuk lagu konsert kelima Bella akan bawakan genre jazz. Wow, Sheila Majid ke? Sheila Majid, yes, tepat sekali Sheila Majid. Itu. Lagu apa tu Bella? Lagu dia. Wow, tak sabarnya kita nak tengok Bella hari Rabu depan di Suara Viral dengan lagu Dia Sheila Majid yang dipopularkan oleh isteri kepada music director pula tu. Terasa macam kurang diri diperhatikan. Haruslah. Tapi tak apa, yakin Bella boleh buat yang terbaik untuk konsert kelima hari Rabu minggu depan. InsyaAllah. Video